Lembaga Tabung Haji berharap Kerajaan Arab Saudi dapat mempertimbangkan kuota haji tambahan kepada jemaah Malaysia untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Zukri Samad berkata, sekiranya kabar baik diterima, ia menjadikan tempoh menunggu jemaah haji Malaysia menjadi singkat. Kuota kita masih lagi pada tahap yang sama sejak tahun 2017, iaitu 30,200 ya. Walau bagaimanapun, saban tahunnya kita meminta jasa baik daripada Kerajaan Arab Saudi untuk berikan kita kuota tambahannya. Jadi untuk tahun ini, Yang Amat Menteri YB apa ni Datuk Seri Mujahid telah pun berlepas ke Arab Saudi, berbincang dengan Kerajaan Arab Saudi untuk meminta kuota yang lebih daripada Arab Saudi. Dan kita mengharapkan berita baik akan datang secepat mungkinlah. Tempoh menunggu memang lama ya. Sekarang ni saya kata tadi, orang yang mendaftar yang sudah mempunyai wang RM1,300, syarat yang minima untuk mendaftar haji dan dah daftar 3.2 million, 3.2 juta orang telah mendaftar ya. Jadi kalaulah tiap-tiap tahun kuota kita hanya 30,200, jadi sudah tentulah tarikh menunggu lebih pada 100 tahun lah. Sebab itu tahun ni kata bahagia telah menggunakan syarat baru ya, mengatakan bahawa sesiapa yang telah pernah pergi haji tidak boleh mendaftar lagi lah. Bertujuan adalah untuk memendekkan tempoh menunggu. Kalau tidak, tempoh menunggu akan bertambah panjang lah. Yang perlu difahami oleh masyarakat juga khusus. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Smart Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Jelas Datuk Seri Zukri, tabung haji telah menerima 113,000 rayuan haji setakat ini. Namun pihaknya akan memberi kod tambahan kepada golongan warga emas dan mereka yang telah berdaftar lebih awal. Menyentuh mengenai pelan pemulihan tabung haji, beliau positif masa depan TH akan berkembang baik berdasarkan kedudukan kewangan semasa sekaligus mampu memberi peluangan yang lebih tinggi kepada para pendeposit.